karena dia sendiri yang berucap aku Cina sendirian berani. Nah, jadi yang kami laporkan oknum Cina itulah Erwin Cina. Penghinaan itu apa Pak ya diutarakannya? Tidak. Kalimat memang kurang senonoh gitu. Kades, kilat. Nah itu bahasa Palembang ya. Masyarakat Indonesia. Terus yang kedua kades enggak kata harga diri. Bahasa Palembang juga itu masyarakat Indonesia. Jadi dalam hal ini itulah dua poin itu kalimat-kalimat itu yang menyakiti hati para kades se-Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Nah, ini samping sebelah kiri aku nih ketua forum kades tingkat Sumatera Selatan. Dan yang hadir ini pimpinan-pimpinan kades kabupaten kota, ada kecamatan, forum ketua forum kecamatan, kabupaten Sumsel. Ajar untuk kami kades bersatu. Ajar. Sekitar 500 kepala desa atau kades se-Sumatera Selatan tadi siang menggeruduk kantor Polda Sumatera Selatan. Aksi para kades ini merupakan bentuk solidaritas yang dipicu tindakan tidak pantas yang dilakukan AM yang menebar permusuhan dan SARA. Bahkan AM di depan umum melakukan tindakan merendahkan marwah kades yang dikatakannya kades tak punya harga diri. Tindakan sok jagoan itu terjadi pada beberapa pekan yang lalu di Desa Prambahan Baru, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dari peristiwa yang viral itu sontak membangunkan semangat para kades se-Sumatera Selatan untuk mengawal kasus ini ke jalur hukum dan oknum AM agar segera ditangkap dan diadili. Ratusan kades se-Sumatera Selatan ini merasa tersinggung dengan ulah oknum yang terang-terangan mengatakan sebagai keturunan dan datang sendirian untuk menantang duel. Kalau tindakan ini dibiarkan, bisa memicu masalah besar. Untuk itu, Forum Kepala Desa se-Sumatera Selatan meminta ketegasan Kapolda untuk menindak oknum yang telah meresahkan dan melecehkan pemerintah di tingkat desa. Jika masalah ini tidak ditindaklanjuti, para kades se-Sumatera Selatan akan melakukan aksi lebih besar lagi, bahkan warga juga akan ikut mengawal kasus ini. Kamu. Nah, depan rumah kau aku nantang kau nih. Kampung kau kau kades tuh, kata aku diri kamu. Kata aku diri kau tuh dak. Kata aku diri. Tadi kedatangan para kades di STK Polda Sumatera Selatan ini tidak lain adalah lanjutan daripada viralnya video yang terjadi di Desa Prambahan Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin yang pada tanggal 6 bulan Mei 2023 minggu lalu. Nah, ini lanjutannya. Kemarin kades yang bersangkutan Pak Basri Keyanduan Propam Polda Sumatera Selatan dan hari ini pidananya yang dilaporkan karena para aparatur negara ini kades ini merasa terhina, ada kalimat yang kurang pantas didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya para aparatur negara ini, para kades ini. Nah, sehingga kedatangan hari ini melaporkan oknum tersebut dengan terlapor karena dia sendiri yang berucap aku Cina sendirian berani. Nah, jadi yang kami laporkan oknum Cina itulah Erwin Cina. Jadi harapan kami kepala desa di Sumatera Selatan meminta kepada Bapak Kapolda untuk segera memproses kasus ini karena ini mencakup baju kami Pak. Bukan hanya Pak Basri tapi baju kami selaku kades merasa terhina. Kami mempertahankan baju dan NKRI harga mati untuk di Sumatera Selatan. Ya. Harapan kami jangan sampai terjadi lagi Erwin 1, Erwin 2 atau Erwin 3 Selatan. Di Sumatera Selatan yang selalu menghina kepala desa. Itu harapan kami. Secara hukum panggil di desa, di kecamatan, di kabupaten, di mediasi mereka enggak mau. Maunya hukum rimba. Merasa punya uang, merasa Cina, merasa jagoan sehingganya terjadilah perusahaan rumah, penjarahan rumah, tapi hukum tidak berjalan maksimal juga. Terus terjadi lagi penghinaan selaku kami sebagai desa. Jadi
seperti penghinaan itulah. Makanya rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih terpanggil semuanya untuk membantu proses hukum ini. Sehingganya minta kepada Pak Kapolda segera diproses secara hukum, sehingganya keadilan untuk seluruh kades yang ada ini tercapai sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Andaikan proses ini tidak berjalan dengan maksimal sesuai keinginan kami kepala desa, kami akan hadir lagi di Polda Sumatera Selatan. Masa lebih banyak lagi. Pak, ada di sini siapa, Pak? Dalam rangka memberikan solidaritas kepada rekan-rekan kepala desa yang terjadi penistaan terhadap kepala desa. Jadi ini yang perlu kita berikan solidaritas. Bahwasanya kepala desa adalah pilihan masyarakat dan tentu menghina kepala desa sama dengan menghina masyarakat. Dan ini jangan sampai nanti setelah ini ketika tidak kita tanggapi akan terjadi penghinaan-penghinaan yang lain. Kami ini perpanjangan daripada pemerintah. Nah, pemerintah itu presiden juga di dalamnya. Jadi menghina pemerintahan desa sama dengan menghina masyarakat, menghina negara. Apalagi notabene-nya penghina ini adalah orang Cina. Yang ini yang perlu di garis bawah ya. Karena dia menyebut etnis Cina dan ya. Kemudian melecehkan kepala desa. Jadi kami karena melihat video itu ada semacam pencemaran nama baik kepala desa dihadapan di media. Sehingga kami sebagai bentuk solidaritas kami para kepala desa ini berkumpul di sini mengantarkan laporan kepada yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Kalau seandainya dia sudah minta maaf secara lisan, sudah bisa. Nah, begini. Kalau maaf tidak akan maafkan, tapi proses hukum harus berjalan. Iya, karena kita ini negara hukum. Iya, kami kalau memaafkan secara manusia kita maafkan kita. Bisa nanti dihina lagi. Nah, kami begitu. Cuma maafkan nanti tidak ada jerai. Iya, seperti itu. Karena kejadian ini tidak cukup sekali. Iya. Iya. Dari Forum Kades mana Pak? Kami dari Forum Kades Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Banyuasin. Di mana ini ada perkumpulan seperti ini? Kami kesini adalah bentuk solidaritas. Ada se-Provinsi Sumatera Selatan terkait penghinaan yang terjadi berapa bulan yang lalu. Maka dari itu kami ikut mengawal daripada pengaduan-pengaduan yang di Polda Sumatera Selatan. Seandainya itu tidak berjalan. Maka dari itu kami solidaritas Kades Sumatera Selatan mengawal daripada pengaduan. Intinya kami berharap atas tindakan oknum warga dari etnis tertentu itu supaya ada tindakan tegas baik secara hukum ataupun moral. Jadi kalau itu ada menyangkut pidana, ada delik pidananya, ya itu kami berharap ada sanksi pidana yang jelas yang harus diterima oleh yang bersangkutan. Kalau marwah kades itu terhina, inilah sikap kami. Seluruh kabupaten kota bersatu untuk menyampaikan sikap dan tidak terima atas penghinaan itu. Tapi permintaan maaf itu tidak memutus proses hukum. Itu yang perlu sama-sama kita pahami bahwa permintaan maaf itu tidak memutus proses hukum. Dan apa yang kita lakukan hari ini itu adalah bentuk meminta kepada Kapolda untuk melanjutkan ke proses hukum. Kami tidak ingin ada lagi kades yang dihina di Sumatera Selatan pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dari Kabupaten Banyuasin, kita ketua forumnya. Ya. Kepala desa. Kepala desa Sinar Tunggal, Kecamatan Tunggal Jaya. Sikap Bapak mengenai ini? Mengenai sikap kami, Pak. Dari Kabupaten Moba, kami mensupport solidaritas kami dari Moba untuk tingkat pelecehan kepala desa yang dilakukan oleh saudara EN, Erwin Michael, inisialnya EN. Jadi kami siap membantu karena ini menyangkut harkat martabat kepala desa. Jika hukum ini tidak dilanjut, nanti banyak lagi kepala desa yang lain akan ikut dilecehkan. Karena kepala desa adalah hasil dari pemilihan masyarakat. Bukan penunjukan dari camat, bukan penunjukan dari kabupaten, melalui pemilihan masyarakat. Tidak gampang kami mencari ini. Penuh pengorbanan, penuh perjuangan, kenapa kepala desa dilecehkan. Mungkin ini statement terakhir dari kami, harapan kami. Forum Muda mengharapkan saudara EM ditahan tentang penghinaan seorang kades.
Jadi kami ini hanya sebagian kecil dari kades seluruh Indonesia. Jadi kami dari Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili dari berbagai kades kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini, maka hari ini kami mengawal saudara kami untuk memberikan laporan di Polda Sumatera Selatan ini. Dan kami yakin dan kami percaya dengan Bapak Kapolda atau Satuan Polda Sumatera Selatan akan menyelesaikan, akan mengurus permasalahan yang ada di desa ini. Karena kami merasa sesama kades ini adalah suatu pelecehan atau penghinaan bagi seorang kami yang mempunyai jabatan kepala desa. Tak hanya menggeruduk Polda, para kades ini juga meminta bantuan DPRD Sumsel dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa atau PMD untuk meminta bantuan secara moral agar ikut mengawal kasus ini sampai tuntas, agar ada tindakan nyata dari aparat hukum, jangan sampai dikesankan di depan publik bahwa warga keturunan adalah kebal hukum. Dia yang menantang, dia yang menghinakan, masa dibiarkan. Selama ini hukum kurang maksimal, sehingga tidak ada efek jera, bahkan merajalela dan meneror warga. Ujar Muhammad Basri, Kades Perambanan Baru yang dihina di depan umum dan viral di media sosial. Forum Kades Sumatera Selatan berharap Kapolda segera menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi AM-AM yang lain yang bermunculan menindas kades karena modus lain dibalik penghinaan, yaitu menguasai lahan di desa-desa dan lain-lain. Dengan semangat solidaritas, Kades Sumatera Selatan diharapkan marwah kades sebagai presiden paling dasar benar-benar terjaga dan dilindungi. Melecehkan kades sama juga melecehkan pemerintah. Sumeks Migu.